Dari sekian banyak partai catur dengan korban menteri dari Paul Morphy, banyak yang sepakat jika yang paling mengejutkan adalah saat Morphy melawan Louis Poulsen pada final American Chess Congress di tahun 1857. Louis Poulsen memegang bidak putih, sedangkan Paul Morphy memegang bidak hitam. Partai catur pada final American Chess Congress yang pertama ini diwarnai dengan pembukaan catur permainan 4 kuda. Gajah putih ke B5, gajah gelap hitam ke C5. Selanjutnya, kedua pemain melakukan rokade pendek. Kuda putih makan pion hitam E5. Jika Morphy memakan kuda putih dengan kuda, maka pion putih D4. Untuk itulah, pada posisi ini hitam melangkahkan benteng ke E8, mengancam kuda putih. Kuda makan kuda di C6. Pion makan kuda, mengancam gajah putih. Gajah mundur ke C4. Kemudian pion B5 terus mengancam gajah. Gajah mundur ke E2. Kemudian kuda makan pion E4. Louis Poulsen menggerakkan kuda, makan kuda hitam di E4. Dibalas Morphy, benteng makan kuda. Gajah terang putih ke F3, mengancam benteng dan juga pion hitam C6. Benteng hitam mundur ke E6, sekaligus melindungi pion C6. Pion putih C3, persiapan langkah pion D4. Di sini, Morphy mencegah langkah tersebut dengan langkah cerdik, menteri ke D3. Pion B4 mengancam gajah hitam. Gajah mundur ke B6. Pion A4. Pion makan pion. Menteri putih makan pion, mengancam pion hitam C6 dengan gajah dan dengan menteri. Morphy merespon dengan gajah ke D7. Selanjutnya, Poulsen menggerakkan benteng ke A2. Sepertinya ia berencana mengadu menteri di petak C2. Paul Morphy merespon dengan pergerakan benteng ke E8, mendouble benteng. Dan Poulsen tidak jadi menggerakkan menteri ke C2. Ia memilih mengadu menteri di petak A6. Karena jika pada posisi ini menteri putih tetap ke C2, maka hasilnya akan seperti ini. Karena alasan itulah, pada posisi ini Poulsen memilih menggerakkan menteri ke A6. Dan langkah selanjutnya dari Paul Morphy merupakan langkah yang sungguh-sungguh mencengangkan. Jika kawan-kawan mau, silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari putih. Selamat bagi kawan-kawan yang menemukan langkah menteri hitam makan gajah putih di F3. Pengorbanan menteri dari Paul Morphy. Poulsen menerima pengorbanan menteri dari Morphy dengan pion makan menteri. Kemudian benteng ke G6, skak. Raja putih H1. Gajah hitam ke H3, mengancam benteng putih F1. Putih bergerak ke D1. Jika pada posisi ini Poulsen menggerakkan bentengnya ke G1,
mengadu benteng dengan hitam, maka benteng makan benteng, raja makan benteng, skak dengan benteng lagi, menteri menutup skak, dan akhirnya skak mat. Pada permainan aslinya, di posisi ini putih menggerakkan benteng ke D1. Selanjutnya, skak dengan gajah ke G2. Raja putih G1. Gajah hitam makan pion F3, discover skak dengan benteng. Raja ke F1. Skak lagi dengan gajah G2. Raja kembali ke G1. Discover skak lagi dengan benteng. Raja ke H1. Kemudian gajah gelap hitam makan pion F2. Di sini hitam mengancam skak mat dengan gajah di G2. Louis Poulsen mencegah skak mat ini dengan terpaksa mengorbankan menterinya. Menteri putih ke F1. Murphy merespon gajah makan menteri. Benteng makan gajah mengancam gajah gelap hitam F2. Murphy merespon benteng ke E2. Benteng putih ke A1. Benteng hitam ke H6. Mengincar pion H2. Kemudian Poulsen berusaha mengaktifkan gajah gelapnya dengan langkah pion D4, sekaligus mengancam benteng hitam H6 dengan gajah. Dan di sini Paul Morphy membuat sebuah respon yang sangat cerdik, respon yang brilian, sebuah langkah yang membuat Louis Poulsen terpaksa menyerah. Gajah ke E3, karena setelah langkah ini putih menyerah. Louis Poulsen terpaksa menyerah karena ia tidak menemukan solusi atas serangan dari Paul Morphy kali ini. Jika pada posisi ini ia mencoba menangkis serangan dari Morphy dengan benteng ke F2, maka kira-kira hasilnya akan seperti ini. Dan pastinya Paul Morphy akan dengan mudah memenangkan pertandingan. Contoh yang lain, jika pada posisi ini Poulsen menggerakkan gajah makan gajah hitam di E3, maka benteng makan pion H2 skak, raja hanya bisa bergeser ke G1, dan akhirnya benteng ke G2, skak mat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya guys. Semoga kalian menikmatinya. Jika berkenan, jangan lupa untuk subscribe dan ketuk lonceng pemberitahuannya, supaya kalian tidak ketinggalan uploadan terbaru dari kami. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.